What up? Sekarang kalian lagi nonton Voice Tips dan sekarang berhubung episode ini kita semua pada kangen-kangenan sama seseorang, gue mau ngasih tips gimana cara mengatasi rasa rindu kalian terhadap seseorang. Yang pertama, kita lihat ada apa di sini ya. Kita harus menyibukkan diri. Gimana itu caranya? Kita cari aja teman main, keluar kayak kemana, atau kalian lagi di rumah. If you guys like to cook, masak-masak, do whatever it is. Biar kalian tuh otaknya nggak selalu mikirin seseorang itu. Just pokoknya sibukin diri dengan hal apapun. Kalau kalian lagi sekolah, belajar aja yang banyak. Lama-lama juga bakal lupa tentang seseorang itu. Got it? Yang kedua adalah cari teman bicara. Itu penting banget. Kalau kita lagi ngerasain sesuatu atau kita lagi down, kita lagi rindu sama orang, kita harus cari teman bicara. Karena masalah kita gak boleh kita pendam sendiri. Kalau kita pendam sendiri, nanti masalahnya jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan lo sendiri yang nanti jadi kesel sendiri. Makanya cari teman bicara, keluarkan unek-unek itu, dan everything will be good. Pasti ya, teman kalian pasti kasih input for you guys, right? Yang ketiga adalah kalian harus menjauh dari lagu-lagu dan juga film-film sedih. Gua sih nggak tahu ya, kalau gua jujur, gua nonton film sedih, nonton lagu sedih, kalau gua lagi sedih, sebenarnya gua biasa aja. Tapi banyak orang atau teman-teman gua tuh yang setelah nonton film sedih, mereka ikutan nangis, ngedenger-dengerin lagu sedih, mereka ikutan nangis juga. Jadi kepikiran ulang momen-momen yang membuat kalian rindu sama itu orang. But everybody is different. Kalau menurut gua, gue nonton film sedih, ngedengerin lagu sedih, doesn't really affect me. Yang keempat adalah kalian harus manfaatkan teknologi. Kita di zaman teknologi sekarang, you know what? Kalau kalian kangen sama seseorang, sekarang kita bisa FaceTime, sekarang kita bisa Skype, sekarang pokoknya kita bisa banyak hal. Pokoknya ini with technology, video call aja sama itu orang, and everything will be all good. Or call them. Kalau kalian rindu, jangan dipendam. You know what? Kadang-kadang nih ya, this is what happens to y'all people out there ya. Kalian tuh sebenarnya kangen, tapi gengsi. Padahal gampang banget, tinggal dipencet aja tombolnya, call the number, and you'll be on the line. Dan satu lagi, ini tips nomor 5 adalah nikmati rasa rindu. You know what? Kadang-kadang kita kalau kangen sama orang mungkin bikin bete. Tapi kadang-kadang juga, it's actually good. Kayak kita kangen sama seseorang, ada yang kita kangenin. Daripada jomblo, you have nobody to think about. At least kalian masih ada seseorang yang kalian mikirin, you know? It makes life fun. Okay, so that's okay. If you miss someone, enjoy the moment. Alright? Itu dia, voice tips dari gua kali ini. And I'll see you next time. Semoga bermanfaat. Bye!